Selamat datang nang channel Lenyong Ayam Sumpah. Siki arep grebek kandang. Kandange kancane nyong. Jenenge Adi. Nah, guys, motor wis tak siap nak. Siap jalan pokoke. Kita jajal. Nah, main box. Siki langsung bae mlayu 120 kilometer per detik mari nggone si Adi Farm yo. Masalah ana wong bocok. Aduh senenge yakin. Ana wong bocok. Nah, dia wis tekan nang kandangnya Adi Farm, wis tak tulis nang isor ya. Kandangnya cilik pancen tapi dia duwe ramuan rahasia ben ayamnya sehat tur gede. Nah, iki nang jerone iki ayamnya pada terkurung. Nah, gue sing duwe lagi buta we mok naksir kowe no iki single ceritane. Nah, iki ayamnya. Loh, iya yus jan masalah mainnya pol yakin. Loh, ini apa maning ini yang jeruk? Oh, anak ayam ngangrem. Ayam ngangrem apa lagi? Ayam mendok atau urung paham ini? Mantan atuh ceritane. Nah, si jimaning ini anak jago nelu. Oke, jago bangkok kabeh. Kita tuduh nang. Iya. Lagi anak-anaknya pada main batbok. Nah, siki jeneng anak ramuan sing malah kena ayam sehat walafiat. Dia jeneng ramuan istimewa. Nah, biar takon mari sing duwe ramuan ki sing jenenge Adi ye. Nah, ki nggo bahan ceritane. Ki bahannya apa bae Art? Mage kok ngomong, bahane penontonnya pada ngerti. Godong kelor karo kunir. Kelor karo kunir lah temulawake. Temulawake ora anu gentong, biasane ya. Yen tong depangane kok bendina. Kuwe kunire marak kenapa, Ad? Ya nek kunir kan anak kandungan antibiotik. Cok kaya dokter kok. Ya wong cuaca kayak gini kan bagian sehat, pitik-pitiknya pada sehat. Nah, karena anak kita anak laler ya, at ya. Kini ngapa kita ngelaler kayak temen? Rendeng ya, kebat laler lah. Hari ketiga ya lemut, rendeng ya laler. Berarti kue daun kelor karo temu ireng apa kunir iku ya at ya, bene sehat walafiat iku ya at ya. Cerawak pria bener mbok nyong-nyong. Bener dan sehat karena pada waktu cuaca kayak gini yang ngerorat dengan itu yang pada waktu ayamnya apa kucane ad ya awit gemian wis lawas lora nyambung ad ya iya berarti kau ngingu ayam wis suwe ya ad ya ya iya turun temur berarti kau ngingu ayam wis suwe turu wis tuwe ya Adi ya. Tua banget.